Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lah lebih banyak lagi dituntut. Bersama saya, Pastor Daniel Benjamin, hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Lukas 12:48 berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lah lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang bernama Sundar Singh dari India. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya di India. Tapi kemudian dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia menerima Kristus, dia melihat bagaimana dia harus membagikan firman itu ke penjuru-penjuru dunia. Dan dia pergi ke Tibet, saudara. Apa yang terjadi? Ketika dia ada di Tibet, dia tidak lagi memiliki kasta yang tinggi seperti ada di India. Tapi dia memiliki kasta yang sangat rendah, bergaul dengan orang-orang Tibet, dan dia hanya hidup sederhana seperti mereka. Banyak orang berkata kepada dia, bagaimana engkau tinggalkan segala sesuatu hanya untuk mau rela tinggal seperti masyarakat jelata? Sundar Singh berkata begini, bahwa aku sudah menikmati semua kebesaran dan kebaikan Tuhan selama ini. Daripadanya lah aku juga dituntut banyak, dan itulah yang kulakukan bagi Kristus. Mari kita memberi luar biasa bagi Kristus, oleh karena Tuhan sudah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus memberkati.